Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam TOC Foundation Program. Saya Harun bin Zainal. So ini video entry yang kelima untuk bab 4. So video yang sebelum ni kita telah pun membincangkan mengenai Wolf Train Assembly. So refer lah buku ni. Kalau ada buku ni bolehlah buat refer eh. Kalau ada dah, buku ni free je. Nanti bolehlah minta dengan TOC untuk dapatkan buku ni. So untuk video kali ni kita akan pergi kepada topik baru. So kita akan tengok pada piston assembly. Maknanya apa komponen yang ada dekat piston tu lah. So maknanya piston tu piston lah, tapi ada benda-benda lain yang melekat sekali dekat piston tu. So hari ni kita nak tengok, dalam video kali ni kita akan bincangkan lah. Alright, so kita tengok kita punya objektif pembelajaran. So at the end of this topic, we will be able to identify various piston assembly component. So component piston component lah, dan juga akan lihat pada dia punya function. Okay, yang characteristic of engine tu nanti lah, video yang lain. Okay, so macam yang kita tahu, kita punya components, kita ada dua, satu static component, satu lagi moving component. So untuk piston, dia termasuk dalam kategori moving component. So maknanya component yang bergerak di dalam engine. So kita nak tengok hari ni adalah piston assembly. Video next kita akan tengok pula crankshaft assembly. Yang itu video, tapi video kali ni kita akan tengok pada piston assembly. So ini basically piston assembly biasanya terdiri daripada piston. Ini kita punya piston, kemudian kita ada kita punya piston ring, dan kita punya connecting rod assembly. Dalam connecting rod pula kita adalah kita punya rod, kita ada kita punya gudgeon ataupun piston pin. Itu nanti kita tengok lah, maknanya kita ada dia punya pin boss, wrist pin boss. Alright, so kalau kita tengok biasanya dekat piston ni, kita nampak dia ada longkang, kita panggil dia sebagai piston groove. So biasanya dia ada tiga, biasa memang ada ketiga lah. Kalau nak, biasanya lah saya tengok memang tiga lah, lori ke, motor ke, kereta ke, dia ada tiga. So biasanya dia ada tempat-tempat dia lah. So maknanya kita punya piston ring pun ada juga tiga. Maknanya dia ada lah, nanti kita tengok pada piston ring. So ini biasanya adalah piston lah, dan piston ni dia adalah macam-macam saiz dia, ada juga piston yang reka bentuk dia yang berbeza-beza. Okay, so kita tengok piston. Biasanya dia dalam bentuk silinder lah, cylindrical object that is made up of cast iron or aluminium. Biasanya dia berbuat daripada dua bahan saja, sama ada cast iron ataupun aluminium. Operate linearly inside the engine cylinder bore. Linearly maksudnya dia bergerak atas bawah lah, pergerakan dia satu atas bawah, dia tak melintang, dia menegak lah. Alright, then to draws in and compress air and fuel mixture. Maksudnya untuk buat satu tekanan lah, tekanan vacuum ataupun untuk tekanan tinggi dia compress. Okay, untuk, dan juga dia untuk buang burn gas. So ini basically dia punya function lah. So kalau dia ada kerosakan biasanya dekat piston, biasanya kita akan lihat pada bahagian skirt. Piston tu pun dia ada juga dia punya bahagian-bahagian lah, yang kita panggil dia punya piston skirt, head piston, maknanya kepala atas piston. So dia ada bahagian-bahagian dia. Okay, so biasanya kalau kita tengok, saya nak tambah sikit lah kat sini, dia tak ada. So saya tambah sikit information. Biasanya yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya kerja dulu, kalau kata piston jam lah kata kan. So biasanya piston jam ni disebabkan satu, sebab piston ring, kita punya gap piston ring tu dah terlalu longgar. Kemudian kita punya pin ataupun gudgeon pin ni dia pun dah longgar. So bila dia longgar, so pergerakan piston yang naik tu dia dah tak naik, turun naik dengan elok lah kita cakap. So dia ada goyang lah, maksudnya bila dia ada goyang, dia ada piston slap, kita panggil dia piston slap. Dan biasanya skirting ni dia akan slap pada kita punya cylinder wall. So maknanya dia hantuk lah. So bila dia terlalu hantuk sangat, so kita akan tengok pada bahagian skirt ni ataupun dinding piston kita ni ada calar. So ini biasanya disebabkan oleh
Berlakunya longgar lah kita cakap. Biasanya kalau kita cakap lubrication kita tak berapa bagus lah, ataupun temperature yang terlalu tinggi menyebabkan komponen-komponen dalaman tu dia cepat rosak. Ini biasalah. Kalau kita cakap punca-punca kerosakan tu biasanya disebabkan oleh dua lah. Lubrication, maknanya bahan pelincir yang tak cukup ataupun bahan pelincir yang dah tak elok, dan satu lagi oleh suhu lah, suhu terlampau biasanya. Itu perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan cepat. Okay, next kita tengok pada kita punya piston pin ataupun gajen. Biasa dikenali juga sebagai gajen ataupun wrist pin. Main purpose is to join the piston and the connecting rod together. Dia nak sambungkan lah connecting rod dengan piston. Maknanya kita ada lengan, lengan piston lah kita panggil dia. Okay, kita punya rod located at the small end of the connecting rod and move via the needle bearing. So dia adalah dia punya bearing dalam tu, dia ada needle bearing dekat kita punya connecting rod tu, dalam tu dia ada needle bearing. So dia boleh sama ada dua jenis, dia either semi float ataupun full floating. So dia ada dua lah, semi floating dengan full floating ni. Biasa disebabkan oleh dia punya bearing lah kita cakap. Alright, so sekarang ni kita tengok pula pada kita punya piston ring. Piston ring ni dia bukanlah dalam bentuk ring, tapi dia lebih kepada bentuk gelang. Tu kita panggil dia gelang kalau dalam bahasa Melayu dia, tapi dalam bahasa Inggeris dia panggil ring. Kalau gelang bahasa Inggeris kita panggil bracelet, macam tu lah. So dia tak panggil lah bracelet, dia panggil ring juga. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil gelang lah, sebab bentuk dia besar. Kalau ring, cincin kecil. Alright, so biasanya dalam keadaan split ring. Sebab apa split ring? Maknanya dia ada satu bahagian yang terbuka, bahagian lain tu semua penuh. Satu bahagian yang terbuka tu, tujuan dia terbuka untuk kita boleh masuk dalam piston tu. Maknanya dia ada clearance lah dalam silinder tu bila kita pasang nanti. Alright, biasanya located in the piston groove. Inilah yang tadi saya cakap, yang macam ada longkang tu, itu adalah dia punya groove. Right, main purpose is to seal the gas. Tujuan utama adalah untuk seal lah, untuk kita cakap untuk tutup. Maknanya tak ada udara yang boleh terlepas. So function dia adalah untuk tutup, seal. Okay, untuk mengelakkan daripada berlakunya pelepasan gas yang telah di mampatkan ataupun masa dia cuba untuk sedut masuk intake, kita punya intake mixture, ataupun masa dia nak buang gas exhaust tu. Maknanya tak ada gas-gas yang boleh terlepas. It must maintain its ring and gap which should not be too wide or too narrow, that the two end will collide and break the piston ring. So biasanya dia tak akan jadi too narrow. Too narrow ni terlalu sempit. Biasanya kita ada ukuran dia yang dah ditetapkan oleh setiap manufacturer tu. So tak mungkin lah dia terlalu ketat ataupun terlalu sempit. Biasanya dia akan jadi besar, terlalu besar dia punya gap tu. Maknanya yang gap ni terlalu besar, so menyebabkan ada ruang-ruang yang boleh gas tu terlepas. So dia ada legak lah macam mana cara untuk kita check. Biasanya kita akan check menggunakan filler gauge. Adalah dia punya special tools yang kita pakai untuk kita check dia punya piston ring gap. Yang ini untuk masa kita buat engine overhauling lah. Maksudnya adalah problem pada engine. Contoh itu hari dalam video, ada satu video yang saya buat tu, saya ada cakap yang kalau contoh exhaust gas ada keluar asap putih. So biasanya mungkin kemungkinan adalah piston ring. So macam mana kita nak buat piston ring, kita nak tahu. So kita boleh buat compression test contohnya, untuk kita tahu ring kita ada problem ataupun kita punya valve seal ada problem. So itu adalah contoh-contoh inspection yang kita boleh buat atau kita lakukan untuk kita tahu sama ada piston ring kita ada masalah. Dan satu lagi, bila kita buat rombak rawat lah, maksudnya kita dah overhaul, kita keluarkan semua piston, semua kita dah keluarkan, and then kita boleh buat pengukuran direct dekat kita punya silinder. Itu banyak kerja lah, maksudnya nak kena buka semua. Okay, so next kita pun tengok dulu kita punya piston ring. Kita ada tiga tadi. So kita tengok yang pertama, ring yang pertama adalah compression ring. Biasanya terletak pada bahagian atas. Okay, so biasanya bahagian atas lah.
biasanya di bawah, di atas daripada oil control ring. Maknanya kita ada tiga longkang tadi tu, longkang yang pertama atas. Right. Piston normally used to compression ring to ensure that there will be no changes for the gas to leak past the piston and cylinder wall. So maknanya kita ada 1, 2, 3. So compression ring kita ada yang satu atas dan second stage pun compression ring. So bawah adalah oil ring. Okay, itu adalah kita punya compression ring. Dan bawah kita panggil dia oil control ring. Bawah sekali, located the lowest ring groove to scrape all the excess oil and return it to the oil sump. So function dia adalah sebenarnya adalah untuk bawa lah minyak ni naik ataupun dia nak lubricatekan piston tu, naik turun. So dia kena ada oil ring control ni. Sebabnya dia akan bawa lah minyak naik and then dia akan scrape turun dengan balik bawah. Sebab minyak tu tak boleh lah melepasi daripada kita punya compression ring. So dia dekat bahagian tu je. Okay, itu function dia. Alright, then piston settle. Okay, benda yang seterusnya yang bersambung kat piston adalah kita punya connecting rod. Alright, so connecting rod ni adalah rotating members. Dia pun melekat juga pada crankshaft dan dia melekat pada piston. Alright, dia akan convert linear motion via the big end of the crankshaft that is connected to the crank pin of the crankshaft. So dia convert lah linear motion. So daripada naik turun piston tadi tu, dia akan pusingkan crankshaft, dia tolak lah. So ini dia punya function. So kalau kita tengok dekat connecting rod ni, kita ada pun dia punya komponen-komponen lain yang bersambung. Contohnya kita ada kita punya connecting rod ataupun conrod assembly. Ini kita panggil dia conrod assembly lah. So kita ada kita punya cap untuk big end bearing. Ini sambung dekat kita punya crankshaft. Dan kita ada kita punya bearing. Dan yang small end ni dia sambung pula dekat kita punya piston. So kita ada bearing dalam dia, needle bearing tadi tu. And then kita punya guardian pin tadi tu masuk ke dalam ni. Then kita pasang piston dan kita masuk ke guardian pin. Biasanya dia ada satu clip, seclip tu untuk dia elakkan daripada pin tadi tu tercabut ataupun terkeluar. So ini adalah dia punya komponen lah. Itu sahaja untuk hari ini. Itu basically dia adalah mengenai kita punya piston lah, assembly. So itu sahajalah saya rasa untuk komponen-komponen yang melekat dekat piston kita. Tak banyak pun, itu je. Tapi kita kena tahulah biasanya komponen-komponen tu and then apa function dia, dan juga cara-cara untuk kita buat pemeriksaan kepada komponen-komponen tersebut. So biasanya kita tahulah, biasanya kalau kata sebagai contoh dekat sini kita punya big end bearing ni ada problem, biasanya kita akan dengar lah bunyi ketukan yang kuat ataupun kita panggil dia knocking. Bunyi kuat, knocking. Start engine running je bunyi knocking, tak tak tak. So kita tahu lah maknanya ada satu benda, something yang dah longgar kat dalam engine tu. Especially bila kita rev atau kita tekan minyak kuat lagi, so lagi kuat bunyi dia. So kemungkinan besar kita punya big end ring bearing ni dia dah semakin haus. Punca dia sama macam tadi saya cakap, lubrication lah punca dia biasanya. Sebab dekat big end tu, dekat bahagian bawah tu dia ada satu lubang lah dekat bawah ni. Dekat kita punya crankshaft tu dia ada crankshaft journal tu, maksudnya dia ada lubang yang kita punya minyak enjin dia boleh lalu dan masuk kepada ataupun untuk lubricate lah, untuk melincirkan kita punya bearing ni. So apa-apa saja pelinciran yang tak bagus, dia akan menyebabkan kehausan kepada kita punya bahagian-bahagian yang menampung pergerakan lah. Contohnya macam big end bearing dan juga kita punya small end bearing. So dekat dalam connecting rod ni pun sebenarnya dia ada satu lubang dalam ni. So maknanya lubang ni adalah untuk minyak lah, minyak boleh mengalir dalam tu. Okay, so macam mana minyak ni mengalir, sebab ada tekanan lah. Kita ada oil pump, so minyak tu dia akan masuk dekat dalam tu untuk lubricate. So bila ada sumbat, itu yang akan ada problem tu. Itu yang buat kita punya engine tu boleh jam. Okay, saya kata setakat ni dulu untuk video kali ni. So macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, mungkin nak tanya lagi ke apa ke, so bolehlah tanya dekat link bawah tu, TOC FB, Facebook ataupun
email, boleh, tak kisah. Apa-apa pun lah nak tanya. Okay, so saya rasa setakat ni dulu video ini, dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk menonton video ni. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, dan jumpa lagi.